bagus sate aja kan? Ya, tapi mama bilang halo selamat sore semuanya. Nah, lepas dia. Ini kapah. Kapah ini karena? Apa tadi ini ya? Bukan kapah. Sejenisnya lah ya. Sejenis kapah lah. Ini kita udah direbus terus kita mau bikinnya sate. Apa namanya? Kupasin satu-satu nih. Ini aku lu sukanya ngeluang. Ngeluang ring. Telung ngeluang ini. Baru ya sate kan. Ya sate kok RW. Enggak tahu lah RW. Kalau bikin RW aja lomboknya harus 1 kilo. Alamak, Jang. Iyalah. Enggak sanggup bapak-bapak makan. Kalau bikin lomboknya gitu aja lombok makannya. Lomboknya harus 1 kilo. Ini dijual per bungkus biasanya kan, Mak? Lah ini nih. Kalau yang tiram anu tuh kapa tuh per bungkus. Ini kan di hutan. Ini kalau di Moenau baru banyak. Tapi kalau kita cari siput tuh banyak juga kan, Mak? Iya, tapi belum pernah aku ketemunya. Ditemani Ibu Bandi. Oh, jangan. 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 Nggak ada Ibu Bandinya. Orang. Dia udah apa? Lepas sendiri gitu. Betul, di Moenau tuh banyak ini. Tapi, anu kak, di sungai kecil gitu ya, kan? Jauh, minta ampun, gak kuat bawa badan tuh. Bilang dong. Oh, apa masuk hutan? Ya, hutan sekarang jalan raya bilangnya. Anu kak, dekat aja, jauh-jauhnya udah ketempeleng kok bang. Di deket anu situ Maning. Hah? Ya, dia bilang si Sari bilang gitu, banyak di situ bilangnya. Dekat Maning? Ya. Dekat Maning. Di tiga-tiga itu ya. Mungkin lah ya, dia bilang dekat Maning tuh banyak. Nah, jadinya sedikit aja nih. Iya. Orang pintar, kalau kita masuk hutan kita bawa periuk, baru kita rebus gini kan, baru bawa dagingnya pulang. Timbang bawa kulit panci besar. Berat ini. Enggak aku maunya nih. Berat banget ini kulit. Badan ini kita aja. Ini kulitnya bagus buat anu kan, nutupin itu jalan-jalan becek gitu. Iya. Kayak sejenisnya yang di Tanah Kuning itu begini, kupu-kupu. Oh, dibuat kerajinan tangan ya. Gitu. Ini kalau disikat kah diapain nih jadi putih? Di backlin. Oh, di backlin. Karena aku bikin kerajinan tangan itu. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan bilang di... sama. Sabar, Bu. Enggak mau nih. Buka yang bisa aja lah. Mungkin ini tadi di atas. Ah, jatuh ya. Goodbye. Cantik ya ini pakai. Salah lagi. Ini lagi yang mau dikasih masuk. Tertutup sudah. Dan kupu-kupu. Kupu-kupu. Cantik kan? Enggak tahu apa namanya tadi ya. Sejenisnya tapi bukan. Sejenis tudai ya ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau pergi? Salah terbang. Cantik ya kan? Ya, mama buatlah. Sama temannya yang di rumah tuh. Apa aku aja ini? Belum dapat lemnya. Kayak-kayak. Enggak ngerti yang kayaknya. Kecil aja balai muhu tuh. Enggak. Segini kalau dia tuh. Enggak apa-apa. Tapi memang dia kuat. Ini. Ya, jadinya dikit. Buat nauritnya kan? Kilo ya, Mam? Enggak. Beratnya kita bawa tuh ya. Enggak lah, maku kelungu. Bila isak lagi, aku kira tetap lagi ini kan. Kita terus bawa panci. Masak di hutan, bawa isinya pulang. Iya, betul. Nge.
gak berat gimana dong? Nah, dandang aja pak, dandang yang ringan besar sedikit. Weh, itu banyak kayak opi. Iya sih. Timbang dengan kulit ini. Tahu sama sekali gimana cara masak apa kemarin tuh mam? Kayak-kayak itu, jadi cuek aja kami gak mau pergi cari. Oh, tuh enak kayak-kayak itu. Aku masaknya, selesai. Baru siapa temannya makan? Upi sama Siris. Di mana? Sini. Oh, di sini. Iya. Berarti kalau pergi lagi nanti kita cari yang banyak ya. Iya. Bawa aku, Bang. Oh, iya, nanti kami bawa Anda. Betul. Baru banyak nih. Masuk ke situ aku. Iya, mana ada yang tahu masaknya? Sering makan itu. Cuman mereka cuma ngambil doang. Oi. Akai. Kamu dari mana? Oi. Banyak. Oh, terbang deh. No. Mulai kan. Buka permata di dalam sini. Mencari permata. Ini ada sekilo nih. Sekilo lebih dah nih kayaknya. Masa? Iya. Ayo nih. Dapat jatuh dia. Kulitnya jadi begini nih kalau ada yang rajin buat kerajinan tangan gitu. Iya. Daripada dibuang. Cuma kalau saya kayaknya nggak jadi apa-apa. Bagus ya. Boleh pun tempat injak-injak kesehatan. Iya. Kalau tanah yang becek kan kita gini ya. Betul. Tapi untuk kerjaan tangan bisa juga terendam sama backline bersih nih. Jadi putih deh ya. Ya. Sedikit lagi oke. Akai-akai itu cantik akai-akai. Iya, akai-akai itu udah putih. Ya. Bersih. Baru manis sisinya. Oh, penasaran aku. Iya. Ini kalau ke laut lagi harus kita cari deh kayaknya. Betul. Sore. Padahal bagusnya tuh cari pagi-pagi kemarin santai kali pagi-pagi. Udah ya. Panas-panas baru nyari. Ya kepanasan. Kalau gelombang bakar kulit. Gelombang naik itu kan baru ya sendiri kembali lagi. Pasti lah kayaknya itu. Turun naik. Nggak perlu lah kita garuk-garuk. Banyak sih yang lain dapat kemarin, cuman karena kita nggak tahu cara masaknya gimana, jadi kita nggak ambil. Ketawa aja orang ngeliat nggak tahu ambilnya. Iya. Kami malah ketawa apa sih? Mereka ambil banyak-banyak buat apa sih? Ternyata dimakan guys, akai-akai itu dimakan. Manis ya tuh. Ya mungkin mereka sejenis ini kan ya. Iya. Tapi manis akai itu manis ini. Videoin cara masaknya lagi ya. Udah kupas 10 menitan belum selesai. Ya mau buang lagi. Tuh kulitnya udah banyak. Hah, dia banyak di sini. Banyak kan? Gak ada petai panen lagi. Dia mulai berbunga sih. Ini. Oke. Nggak tahu ya. Dah jadi. No. Dari kulit segini, dapatnya cuma segini. Oke. Kita waktunya coba kita. Coba putus nantok di sana ya keluar garam bah teman tok teh. Kita cuci dulu. Cewek pula. Mari.
kita cuci. Cuci, cuci, cuci. Ya. Ya, datang. Nah, jadi deh. Ini kita mau masak. Kita tunggu. Masak apa? Tunggu aja.